Ketika ramai insan bergembira menyambut Syawal bersama keluarga tercinta, ada segelintir yang menyambut hari gembira itu dalam kesedihan. Itu yang terjadi kepada seorang warga emas apabila menyedari dirinya dibuang oleh anak-anak sendiri tatkala orang lain menyambut Ramadan dan Syawal. Lelaki OKU berkerusi roda itu ditinggalkan sendirian di hadapan pagar rumah kebajikan orang-orang tua Sri Permai di Taman Tas Kuantan dalam cuaca panas terik ketika pengurusnya tiada. Pengurus rumah kebajikan itu, Muhammad Fauzi Ramli, yang sudah lebih satu dekad menguruskan rumah itu mengakui memang sering berlaku keadaan di mana penghuninya ditinggalkan begitu saja. Tetapi kali ini, pertama si ayah ditinggalkan di depan pagar. Dia tinggal macam itulah keadaan dia, dah lupa. Sekarang ni orang kata, dalam 2-3 hari jugalah tu sebut anak dia. Nak balik, saya kata nak balik mana? Tak ada nak ambil dah kalau macam ni raya. Menurut Fauzi, apa jua alasannya perbuatan membuang ayah seperti itu tidak sepatutnya berlaku. Sebaliknya berjumpalah dengan pengurus rumah kebajikan untuk berbincang. Berdasarkan dokumen yang ditinggalkan, warga emas yang dikenali sebagai Pak Yin itu menghidapi kencing manis kronik dan pada September tahun lalu telah menjalani pembedahan membuang kaki kanannya. Apabila ditanya Pak Yin dengan raut wajahnya yang lelah, mengakui sedih ditinggalkan begitu dan sangat merindui anak dan cucunya yang berada di mentakap. Kalau boleh, kau suruh anak lagi lah. Kau kecil lah. Rindu tak? Kau nak balik rumah ni lah. Sebab apa? Kau duduk dengan cucu-cucu. Ramai cucu? Berasal dari Endau Johor, Pak Yin berkata dia dahulunya bekerja di sebuah kilang papan di Temerloh dan tinggal bersama anaknya di mentakap. Dia bagaimanapun masih mengharapkan anaknya datang membawanya pulang ke rumah. Setera-tera orang tua kita pun, itulah orang tua kita. Macam mana pun. Jadi orang kata ambil kesempatan lah. Sementara dia masih hidup ni. Rumah kebajikan orang-orang tua Sri Permai kini menempatkan seramai 15 orang penghuni dengan 10 daripada mereka terus ditinggalkan tanpa dijenguk ahli keluarga.